Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan, aku mau selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ini hidup kami Bapa. Kami mau datang kepadamu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Ketika kau datang kepada-Nya, maka semua Dia berikan kepada-Nya. Oleh karena itu hati yang bersyukur, hati yang terus menyembah, itu yang Tuhan mau. Thank you.
Ketika kau bersyukur, ketika kita bersyukur, hatimu ada di dalam rencana. Saya mau sampaikan saat ini bahwa semua apa yang Tuhan rencanakan bagimu adalah baik. Kau enggak perlu lihat kiri kanan, kau enggak perlu terintimidasi oleh apapun juga. Untuk masa depanmu dengar saat ini, Tuhan jelas mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang punya rencana yang besar bagimu. Jangan lihat ke belakang dan jangan melihat manusia. Apa yang Dia lakukan terhadapmu. Tapi lihat saat ini Tuhan katakan bahwa akulah Tuhan pemilik hidupmu, akulah Tuhan penyembuh. Dan Dia akan memimpin hidup sampai ke rencana yang besar. Saya minta pakai string. Hidina nama sera mayamu. Hidina nama sera nama ya masera nama ya. Oh, ini nama seramayamu. Oh,
di dalam hidupku tak habis-habisnya Bapa. Kasih setiamu kekal selamanya, tubuh sekarang dan selama-lamanya. Kebaikanmu di dalam hidupku tak habis-habisnya Bapa. Jangan ingat persoalan. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab terhadap hidupan. Oleh karena saat ini, biarlah hati melihat akan kebesaran rencananya ajaib, besar dan dahsyat. Tidak ada yang gagal. Oleh karena itu saat ini, siapapun kamu, kau boleh maju ke depan dan kau boleh bernyanyi, katakan, Tuhan, aku mau bernyanyi. Aku mau bernyanyi bagi, aku lupakan persoalanku. Karena aku tahu saat ini bahwa Engkau pasti punya rencana yang besar dalam hidupan. Siapapun kau saat ini, kalau kau punya keyakinan itu, punya iman, maka dunia ini menjadi kecil. Tantanganmu akan menjadi kecil karena kau punya Tuhan yang besar. Oleh karena itu hati ini saya undang kau, siapapun kau, kau punya suatu cita-cita, kau sudah punya suatu masalah dalam kehidupan, saat ini kau bisa maju ke depan, katakan, Tuhan, aku lupakan semua itu dan aku katakan saat ini
aku percaya kebaikan, kasih setia kekal selama-lama. Yes. Maju ke depan, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat dan masa depan. Yang kedua, saya mau sampaikan, masa depanmu yang terbaik masih di depan. Masa depanmu yang terbaik masih di depan. Jangan lihat persoalanmu saat ini. Ambil keputusan. Tuhan, aku tahu masa depanku yang kilang gemilang masih ada di depanku. Dan saat ini kau yang berkata, Bapa, aku tahu kebaikanmu kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kirana nama Yesus. Kurata sinan nama Yesus. Hidupmu ada di tangan Tuhan. Kasih setia-Nya tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengar saat ini, Dia sanggup mengubah segala sesuatu karena rencana-Nya besar bagimu. Kebaikan-Mu, kaulah Tuhan penyembuh. Masa depanmu ada di tangan. Saya melihat rencana Tuhan yang besar. Saat ini Tuhan, jangan dia. Berkat-Mu Tuhan mengalir dalam hidupmu. Masa depan yang besar ada di tangan. Kamu berdoa dan kamu mematangkan segala kebutuhan. Dan mulai saat ini, biarlah pintu terbuka, langit terbuka bagi kemuliaan. Kebaikan-Nya mengalir dalam hidupku, dan aku mematangkan segala kebutuhan. Mulai saat ini, kasih setia Tuhan mengalir dalam hidupku.
jangan melihat masa lalu, tapi lihatlah kebaikan yang di depan. Besar terjadi dalam hidupmu, kebaikannya, kelimpahannya mengalir, karena kasih kebaikan tidak pernah berlalu dalam hidup Tuhan dan keluarga dan anak. Datang kepada Tuhan yang memilihmu untuk merencanakan sesuatu. Kebaikan adalah firman. Tapi bukan itu saja, Tuhan mengatakan, aku memilihmu anakku menjadi berkat bagi banyak orang. Dan aku yang memilih keluarga dan memberkati. Kau akan melihat perkara-perkara yang baru yang aku akan singkapkan dalam hidupan. Dan kau akan melihat di dalam kehidupan ada suatu gairah yang baru, melayaninya dan melihat akan rencana yang besar bagi. Terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan yang dalam nama Tuhan. Thank you.
Pada tahun gereja, dan saat ini kita minggu depan kita akan masuk dalam tahun Advent, bulan Advent. Tuhan katakan, aku datang, inilah tahun yang baru, tahun yang baru. Kesetiaan memilih baikkan. Kalau kau setia, dia tetap setia. Tetaplah setia di dalam kehidupan melayani. Kebaikannya berlimpah.
kebaikan yang baru penimpanan di depan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Bapak Ibu, kuratasina nama yang mulia. Haleluya. Kau beruntung yang datang hari ini. Kau beruntung yang datang pagi. Tuhan katakan ini adalah waktu tahun yang baru. Minggu depan sudah mulai dengan tahun yang baru. Dan banyak daripada ramalan 2023 tahun yang akan datang akan penuh dari tantangan. Saat ini dengar Dia bicara dengan saya. Sampaikan. Karena kau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Kita beruntung Bapak Ibu mendengar saat ini bahwa Dia katakan tahun yang akan datang akan ada banyak cobaan, tapi Tuhan berjanji bagi saya Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang pada saat ini sudah dipilih, saya bersyukur 2023 bukan tahun yang penuh dengan ketakutan. Bagi anak-anak Tuhan, bagi engkau semua, Tuhan bicara kepadamu bahwa mulai minggu depan sudah terjadi tahun yang baru. Dan kau tahu kau mendapatkan perlindungan Tuhan. Kau tahu bahwa segala apapun yang terjadi tahun 2023, Tuhan katakan bahwa Dia akan melindungi kau dari percobaan yang akan datang atas bumi ini. Dan saat ini Tuhan katakan bahwa perlindungan berkat kasih setianya tidak akan berubah dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahkan pilihannya akan tetap dalam kehidupanmu. Dia tetap memilihmu untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Dia. Manusia, dunia boleh pada saat itu mengalami permasalahan, tapi kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau dipilih saat ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu. Dia bicara, Dia berjanji. Saya gak tahu, saya tidak merencanakan hal ini. Saya tidak tahu bahwa ini adalah hari minggu terakhir, minggu Advent. Tapi Tuhan katakan, mengingatkan saya, Aku mempersiapkan untuk memasuki tahun yang baru, tahun tuhayan. Saya melihat bulir-bulir, saya melihat tuhayan. Dimanapun kau berada saat ini, kau yang mendengar daripada tayangan ini,
Bapa, aku memberkati daripada setiap kami yang melihat tayangan ini. Dan mulai saat ini Bapa, kami tahu tahun depan kami percaya ada perlindungan Tuhan. Ada tuayan yang besar, ada tuayan yang dahsyat akan terjadi di dalam gereja kami, di Pulau Bali, bahkan di Indonesia. Tuhan akan menjaga kami dan Tuhan akan memberkati kami. Dan Tuhan akan memimpin kami untuk terus ada di dalam rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Dan kami bersyukur atas janji-janji. Di dalam nama-Mu, Yesus Pencipta, Penebus Tuhan dan Raja kita. Kita semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini mengatakan, Amin.